Sebagaimana yang kita sedia maklum, kanser merupakan masalah kesihatan yang amat serius. Saban tahun, statistik insiden dan prevalent penyakit kanser ditapati terus meningkat di seluruh dunia, termasuk juga di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Ini memangnya membimbangkan kerana dalam pada usaha kerajaan memacu misi negara mencapai status negara maju, Malaysia memerlukan rakyatnya sihat dan bebas dari penyakit kronik, terutamanya kanser. Kita telah dengar apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang mengatakan bahawa sakit kanser di Malaysia khususnya semakin membimbangkan. Jadi untuk cerita sihat ini, minggu ini kami kongsikan mengenai kanser dan fokus kepada kanser paru-paru. Kami kongsikan sejauh mana bahayanya kanser paru-paru ini. Adakah ia disebabkan oleh perokok tegas semata-mata? Semuanya dalam cerita sihat ini untuk hidup yang lebih berkualiti. Kanser kat Malaysia ni saya rasa satu masalah yang besar. Banyak kejadian lung cancer kat Malaysia ni. Tapi pada saya, sebab saya bekerja sebagai dari segi saringan kesihatan, banyak pesakit ataupun tipe patient yang ada simptom ni dia datang lambat. Yeah. Jadi itu menjadi satu masalah lah. Yeah. Dia dah batuk lama-lama, batuk berdarah lama-lama, masih tak jumpa doktor lagi. Jadi by the time dia jumpa doktor, penyakit tu mungkin dah merebak dan lagi susah untuk kita nak treat lah. Itu satu masalah yang besar. Ya, betul. Pertama sekali, kalau merokok itu merupakan satu risiko yang tinggi untuk mendapat kanser. Tapi perlu dinyatakan di sini juga, bukan semua perokok akan mendapat kanser. Ya, banyak juga orang pengidap penyakit kanser ini bukan perokok. Tapi banyak studies mengatakan sekarang, terutama di negara barat, banyak lagi insiden kanser paru-paru ini dihidap oleh secondary smoker. Ya, orang yang bukan merokok tapi dia dikelilingi dengan perokok. Ya, so the incidence of lung cancer dengan secondary smoker sekarang ni bertambah berbanding dengan orang yang menghisap rokok. Jadi ini adalah satu perkara yang amat serius lah, sebab bukan saja dari segi rokok tapi dari segi asap-asap lain, kenderaan dan sebagainya, itu pun jadi satu punca juga. Ya. Tapi perlu ditegaskan di sini, kanser ni bukan disebabkan rokok sahaja. Ya. Banyak perkara lain yang menyebabkan kanser. Ya. Dari benda-benda seperti cara kita makan, tak menjaga kesihatan dari segi exercise, tak cukup tidur, stres dan sebagainya, itu pun semua menyebabkan kanser. Bukan saja kanser paru-paru, tapi kanser lain dan juga penyakit-penyakit lain sebenarnya. Okey, kita perlu tengokkan sebab badan kita ni perlukan satu penjagaan yang menyeluruh. Ya. Jadi setiap benda-benda tersebut pentinglah. Ya. Merokok tu memanglah kita menghidupkan benda-benda yang toksin. Ya. Tapi contohnya tidur. Ya. Kalau kita, bila kita tidur, masa itulah badan kita regenerasi, ya, sembuh daripada apa-apa yang stres dan sebagainya. Masa itulah badan kita repair. Ya. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita tak cukup tidur, maka masa untuk badan kita memulihkan diri sendiri pun tak cukup. Ya. So kita punya antibody, kita punya penjagaan makanan pun sama. Kalau kita tak makan benda-benda yang elok, ya, bagaimana kita untuk membina antibody untuk melawan penyakit dan sebagainya. Exercise pun sama. Ya. Banyak studies yang mengatakan jika kita bersenam, kita menguatkan lagi kita punya immune system, ya, menjadi lebih tegak dan juga secara spiritual pun, emosi pun lagi bagus, ya, lagi bertenaga. Stres pun serupa lah, ya. Stres pun banyak stres menyebabkan imunisasi kita lagi rendah, ya. Dan semua ni ada efek antara satu sama lain lah. Saya
selalu stres kan adalah dari segi merokok, ya. Bukan saja merokok tapi secondary smoker juga. Kedua adalah stres, jadi kita kena kontrol kita punya stres. Ketiga, tidur, ya. Tidur itu amat penting. Orang Malaysia selalu kerja kuat, tidur tak cukup, ya. Kalau nak cakap, saya tidur 3 jam, 4 jam cukup dah, sebenarnya tak cukup, ya. Exercise, perlu exercise. Selalu disarankan exercise 30 minit 5 kali seminggu, ya. Dan juga pemakanan lah, pemakanan yang baik dan menyeluruh, ya. Tapi semua ni kena dibuat dengan balance lah, ya. Ada juga orang exercise 2-3 jam sehari, tidur tak cukup pun tak boleh juga, ya. Kena buat seimbang lah. Bukan kanser tu lagi teruk, ya. Cuma sekarang ni ada study yang mengatakan kebanyakan kanser yang baru ditemukan bukan dari kepada perokok, tapi banyak secondary smoker sekarang, dia punya kanser diorang semakin tinggi. Pick up rate untuk secondary smoker lagi tinggi. Apa sebabnya mungkin susah untuk diketahui, tapi adalah salah satunya adalah sekarang ada study yang menyatakan sebenarnya benda yang menyebabkan kanser daripada rokok itu bukan dari segi asap itu sahaja. Kadang-kadang contoh kalau kita naik kereta, ada kadang-kadang suami dia isap rokok dalam kereta seorang-seorang. Kalau keluarga dia tak ada, dia tak isap. Tapi bila dia isap rokok tu, kadang-kadang benda-benda yang bahaya tu bukan asap saja, ya, partikel-partikel dalam rokok tu dia mendak ke atas kerusi contohnya lah, ya. Jadi lain kali bila anak isteri masuk, dia duduk, benda-benda tu akan naik, ya, dan mungkin mereka akan menghidu benda-benda tu yang lebih bahaya lagi, ya, sebab benda-benda tu selalunya yang menyebabkan masalah, ya, lebih bahaya daripada asap tersebut sendiri. Itu mungkin salah satu sebabnya. Sebab sebenarnya susah, tapi kita memang nampak trend secondary smoker ni sekarang ni lebih banyak meningkat lah, mereka yang ada lung cancer ni. Contoh penyakit kanser, ya. Penyakit kanser sebagai contoh adalah satu penyakit yang perlu didapat didetect pada masa awal, ya. Dia selalu saya explain kat pasien, diupamakan contohnya sel-sel kanser tu pada awalnya dia berada di satu tempat, ya. Contohnya saya selalu bagi contoh dekat Shah Alam, ya. Jadi kalau lama kelamaan kita tak treat dia dekat Shah Alam tu, dia akan masuk highway. Bila dia masuk highway, dia akan pergi naik ke atas, dia pergi turun ke bawah sampai Kedah, sampai Johor. Susah nak treat, lagi jauh dan, ya, macam mana kita nak cari dia, ya, lagi susah. Jadi bila dah sampai tahap tersebut, nak rawatnya jadi lagi susah. Dan kalau rawatan itu lagi susah, lagi banyak side effect, dan juga mungkin keberkesanannya tidak sebegitu baik jika dapat di tahap awal. Tapi dengan cakap itu juga, sekarang ni banyak rawatan, bukan saja dari segi kanser dan juga rawatan yang lain, dah banyak, dah maju, ya, banyak kemajuan. Jadi tak semestinya dah masuk highway pun tak boleh treat, ya. Pada masa dahulu mungkin, ya, kalau you ada kanser paru-paru contohnya, doktor cakap balik rumah lah, ya, settlekan semua, tak boleh buat apa. Sekarang ni kalau stage 4 pun masih ada treatment lagi yang boleh memanjangkan, bukan sahaja memanjangkan hayat, tapi kualiti hidup tu masih ada, ya. Itu saya rasa paling penting lah, ya. Tak mungkin kalau kita hidup lagi lama pun tak sihat atas katil pun susah juga, ya. Jadi the quality of life pun makin lama, you punya lifespan pun lagi lama, even though the disease is detected later. Tapi kalau boleh, kita kena detect awal, ya. Jangan, ya, itu paling penting. Selain daripada keupayaan War on Cancer untuk menggerakkan dengan lebih jitu lagi setiap pertubuhan yang telah lama berkecimpung di kementerian-kementerian, dan kita kena tahu kita telah banyak negara kita membuat beberapa pencapaian seperti penubuhan AKN, itu merupakan satu tanda mercu yang penting. Tetapi juga kita kena faham ada beberapa
jurang gap yang perlu kita tangani, beberapa cabaran baru sebagaimana yang saya terangkan tadi. Pertamanya, kita perlu adakan beberapa penyelidikan yang begitu yang lebih mendalam, mengetahui kenapa berlakunya kes-kes yang begitu meningkat di negara kita. Sudah tentu taklah kita perlu fikir ini hanya disebabkan beberapa apa nama tu penyebab konvensional sahaja. Masih ada penyebab-penyebab baru. The air we breathe, the water we drink, the food we eat, among other things, perlu kita tengok balik cara gaya hidup kita. Ya? Dan ini merupakan sebagaimana Timbalan Perdana Menteri cakap tadi, kita tak boleh kata, oh ini kerja kerajaan, oh ini kerja persatuan. Tidak. Ini memang kerja kerajaan, ini memang kerja persatuan, ini juga kerja rakyat Malaysia. Laruan baru ini merupakan laruan untuk acara 21 km dan persimpangan bertingkat ini baru disiapkan dan akan dibuka kepada pengguna dalam bulan Ogos, dan hari ini merupakan hari pertama pelari mengambil peluang untuk masuk melalui persimpangan bertingkat masuk ke Pantai Central Park dalam kawasan Kampung Kerinci. Jadi pelari-pelari dapat peluang untuk melihat dengan sendiri keadaan di sana.